Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan gubernur menuai perdebatan. Salah satunya datang dari Direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Ferry Amsari. Ferry pun menyarankan agar pria yang kerap disapa Cak Imin itu membaca ulang konstitusi. Sebab menurut Ferry, jabatan gubernur mempunyai landasan hukum dalam konstitusi, yakni pasal 18 UUD 1945. Ia pun mengatakan jika Cak Imin ingin jabatan gubernur dihapuskan, maka caranya adalah melalui amandemen UUD 1945. Menurut Ferry, usulan yang disampaikan oleh Cak Imin terlihat asal-asalan dan tidak tepat. Sebab saat ini, tahapan menuju pemilu 2024 yang juga mencakup pemilihan kepala daerah serentak tengah berjalan. Sebelumnya, Cak Imin kembali menyampaikan usulan penghapusan jabatan gubernur pada Kamis 2 Februari 2023. Menurutnya, kewenangan dan program gubernur tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung. Selain itu, ia juga menilai bahwa peran gubernur tidak efektif lantaran hanya bekerja sebagai pengawas. Jadi ini saya setuju harus dikaji secara mendalam bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung. Baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek-praktek pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai dari usul DPRD disahkan kepada presiden, atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih, terserah. Yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat.